Oke, ini teknik kita nak menyimil. Oke, nah ini bab. Kita membentuk dia. Pedah ni sangat mudah kita untuk buat, sebab kita dah ada mark semalam. Mark dia pun hitam kromo je, tak payah tu. Okey, yang ni Asimi YTL ni. Okey, dia punya air dia boleh terlebih sikit, kurang jangan. Kalau Asimi tasik tak boleh, kurang tak boleh, terlebih pun tak boleh. Pasti kita akan susah nak buatnya kalau kita kurang pengalaman untuk buat semen. Okay. Pasang. Ikut saja dia punya mak semalam tu. Tak perlulah kita nak tu. Tapi kalau nak otor sikit, nak bagi benda tu kemas, tak ada masalah. Okey. Boleh je. Okey. Apa pun inilah cara saya buat. Batu-batuan. Dan ni kita tak payah nak fikir sangat. Okey,
kita tutup dan belasah. Asalkan bentuk batu tu bentuk batu. Okey. Batu-batu tidak makan batu. Maksud saya tu dia tak boleh. Ni macam ni pantai kat sini. Ni ni. Ha ni. Tak boleh. Ya. Yeah. Dia mesti patah balik. Jadi panggil batu makan batu. Ini nanti kita tambah kemudian sebab dia lawak turun. Keras sikit lah. Nak kering sikit kita tambah. Batu ni sebenarnya senang, tak susah kalau tahu cara dan kaedah ni. Okey, jalan ni, jalan saya dah tunjuk. Yang untuk merealisasikan adalah anda sendiri. Jalan saya dah tunjuk macam mana nak buat. Simen bancuh pun dah tunjuk yang lepas-lepas. Simen satu kereta tolak rata, satu beg simen ataupun tadi saya gunakan tong cat yang 18 liter tu, tong cat tu pasir 3 tong tu 2 beg simen saya suka tu. Tangan mesti lembut membuatnya, bukan lembut macam sotong tu. Okey, lembutlah tangan, boleh buat berbagai gerakan. Okey, ini paling sesuai untuk korek. Memang dia dah berkilat macam tu, paling sesuai. Ya, saya tunjukkan dia, dia tu. Sebab saya pakai payung ni, panas sangat hari ni. Saya pun tak boleh buat banyak, nampak? Dia bila kita korek tu, berderai. Dia dah tak betul-betul. Macam tu lah. Kita korek ni, potong dia. Yang ni dia lembut sikit, dia tadi saya tambah sikit bagi dia cantik. Yang ni lebih keras. Dia time ni lah paling sesuai untuk dia korek. Kalau tunggu lagi setengah jam, pensan pasal. Lebih baik bungkus balik. Kalau dia lebih pada ni kan, tak boleh. Memang bongkak-bongkik tangan jawab . Okey. Alright. Ni je. Tu tempat duduk. Ni sepanjang ni pun boleh buat tempat duduk sebenarnya. Yang tu lebih selesa. Okey, assalamualaikum. Okey. Yang ini planter box. Planter box ni sesiapa yang nak buat kan? Sebenarnya tak payah ikat butter, susun je tu. Butter tu terus balut pakai simen. Nak bentuk macam mana? Gaya dia belasah aje. Tak payah. Macam apa?
Ini ada sikit, tak kikis. Tak payah kita nak. Nah, macam ni nak ikat-ikat butter tak payah. Belasah je. Okey, sama dengan yang ini. Yang ini dekat tanah tu pun, macam tebing tanah hujung sana tu pun, kita boleh terus plaster. Yang paling penting tanah tu padat. Okey, kita terus boleh plaster daripada bawah sampai ke atas. Yang pentingnya tanah tu kena padat, baru boleh kita buat. Ya, macam tiang pagar. Okey, macam ni dia empat segi kan. Kita buatlah ingok-ingok sikit supaya dia lebih natural. Okey, ada dia. Macam ni. Okey. Dia macam tu. Dia nampak macam batu ni. Dah kes. Nanti lumut tumbuh apa semua, dia akan tu. Kalau ada sampah-sampah tu, kertas ke apa ke, contohnya sampah kertas, perlu dibasahkan dulu, compact dia, baru kita letak atas tempat yang kita nak buat batu tu. Kita compact dia. Yeah, alright. Itu saja daripada saya hari ini. Minggu depan ke minggu lain sekali, insyaAllah yang ini pula. Dinding rumah ni pun akan datang, saya akan buat juga dinding rumah ni, tapi design tak sure lagi. Saya suruh mak mentua saya pilih dulu apa dia punya design dinding rumah yang dia nak. Okay, tak ada masalah nak buat ni. Okay, benda ni semua kita je sendiri, kita nak buat macam mana gaya. Okay, kita boleh buat. Yang ni kita dah tambun balik batu, dia nampak okey lah, nampak kemas. Okey, insyaAllah.